Halo guys, kembali lagi dengan YouTube channel kita Surya Guna Tulungagung. Hari ini aku mau review produk pompa air modifikasi dari Surya Guna dengan tipe Jet 500. Dan kebetulan hari ini ada orderan juga dari Bapak Sofian Haryanto. Nah, jadi gimana sih spesifikasi dari pompa air modifikasi dengan tipe Jet 500 ini? Langsung saja aku spill ya. Nah, ini dia pompa air modifikasi dengan tipe Jet 500 dari Surya Guna ya. Jadi dia itu menggunakan alkon dari bahan cor. Untuk daya listrik yang digunakan kurang lebihnya 500 watt. Lalu pipa in dan outnya berukuran 2 dim. Untuk daya hisapnya dia kuat sampai kurang lebihnya 7 meter. Daya dorong naiknya 4 meter. Dan daya dorong datarnya 500 meter. Dan untuk debit air yang dihasilkan kurang lebihnya 300 liter per menitnya ya. Nah, pasti kalian penasaran dengan semburan air dari Jet 500 ini ya. Langsung saja aku spill ya semburan air dari Jet 500 ini. Nah, ini dia semburan air dari Jet 500. Bisa dilihat ya semburannya itu kenceng banget. Nah, jadi Jet 500 itu bisa digunakan untuk mengisi kolam, mengisi tandon, irigasi, perkebunan, ataupun persawahan ya. Selain itu, dia juga bisa digunakan untuk sprinkle air. Nah, Jet 500 ini harus diistirahatkan setiap 5 jam sekali ya. Untuk bobotnya, dia itu 20 kg dan harganya Rp950.000 saja. Buat kalian yang mau order Jet 500 ini, bisa banget hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Sekian review kita hari ini. Jangan lupa nantikan review-review kita yang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.